Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina s-siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idha radita, walakal hamdu ba'da rida. وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terlebih dahulu, terima kasih kepada ahli jawatankuasa Masjid Al-Firdaus. Seterusnya, para asatizah, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Ya, semua nampak macam sebaya je dah pakai mask ni kan. Ya, tak dapat nak teka dah umur ni. Ha, semuanya yang hadir pada hari ini, sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafakkan ke hadrat Allah Azza wa Jalla yang mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini. Ya, ustazah keliru sikit sama ada kelas bermula jam 9 ataupun 9.30. Ya, handphone PA itu telah dipegang oleh anak anda ustazah yang sedang honeymoon. Jadi boleh bayanglah kelam-kelibutnya macam mana. Sehingga tanya dekat ustaz, ustaz malam tadi kat Masjid Al-Firdaus kan? Tanya kat ustaz, esok kuliah duha pukul berapa? Ustaz dengan confident cakap 9.30. Jadi jangan salah ustazah, salah ke ustaz lah. Ya? Jadi ustazah memang standby 9.30 sampai. Ya? Jadi mohon maaf, kita manusia biasa ada kekeliruan. Ya, yang sempurna adalah Allah. Baik sahabat-sahabat, muslimin-muslimat yang dikasihi sekalian. Kuliah kita pagi ini adalah kuliah tadabbur. Ya, ustazah cuba sebenarnya dah berbincang dengan ahli jawatan kuasa. Kononnya dalam perancangan tu untuk datang sekali sebulan. Tapi masya-Allah, ya, yang berlakunya macam sekali setahun. Ya. Jadi ustazah tak nak ambil ayat ataupun surah yang panjang-panjang. Kerana komitmen tu mungkin tak cukup tinggi untuk sebulan sekali. Wallahu a'lam, ya, kita cuba. Jadi ustazah lebih suka ambil surah yang pendek-pendek supaya insya-Allah dalam satu kuliah kita dapat ya menghabiskan surah tersebut. Walaupun takkan sempurna, tapi sekurang-kurangnya dapatlah kita menghabiskan ayat demi ayat dalam surah tersebut. Jadi sahabat-sahabat semua, muslimin muslimat yang ustazah hormati, pada pagi ini surah yang menjadi pilihan ya untuk kita tadabbur adalah surah Al-Ikhlas. Ini betul-betul pendek ni kan, ya? Surah Al-Ikhlas. Namun insya-Allah dalam penghuraian kepada surah Al-Ikhlas ini, ustazah akan menyunting daripada nama-nama Allah yang terdapat dalam surah ini dan dihuraikan nama-nama tersebut insya-Allah. Ya, para muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Surah Al-Ikhlas ini dari sudut keutamaannya, ustazah percaya kita semua telah pun faham. Kita semua telah pun tahu. Seperti mana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallazi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thuluthal Qur'an.
Demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu setimpal dengan sepertiga Al-Quran. Demikian jawapan Nabi SAW ketika mana seseorang bertanya kepada Nabi tentang seseorang yang suka sangat baca surah Al-Ikhlas dalam solatnya. Dia pilih surah Al-Ikhlas, selalu dia pilih setelah dia membaca surah Al-Fatihah. Ya, kerana cintanya dia kepada surah Al-Ikhlas. Kerana senangnya hati dia membaca surah Al-Ikhlas. Senang, tenang, lapang ketika mana membaca surah Al-Ikhlas. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat semua. Ada satu hari itu, ustazah masa tu sedang program kembara rohani di Bandung. Ya, kembara rohani di Bandung. Jadi kami ni menginap dekat sebuah menginap di hotel pesantren. Ya, pesantren tu ada penginapan, dia panggil MQ Guest House. MQ ni singkatan kepada Management Qalbu Guest House, ya, di Darut Tauhid di Bandung. Jadi dalam setiap bilik tu ada televisyen. Okey, ustazah nak menunggu di antara waktu lepas program, lepas solat subuh dengan waktu kita nak pergi ke tempat lain, menunggu. Ustazah buka satu channel, tuan puan sekalian, iaitu channel keagamaan, ya. Dan ketika itu salah seorang daripada panel tu sedang menghuraikan tentang nama Allah, iaitu daripada Asmaul Husna, sedang menghuraikan tentang As-Samad. Ya. Jadi dengarlah huraian daripada ustaz yang berkenaan dalam televisyen tu tentang As-Samad. Masya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasa terpesona sangat mendengar ketika mana beliau menceritakan tentang Allah dengan sifat ataupun nama As-Samad tadi. Ya. Lepas tu diulang-ulang, sebab As-Samad ni kita akan temui dalam surah Al-Ikhlas. Ataupun kita baca dulu, ya, muslimat, kita baca surah Al-Ikhlas dulu. Kemudian ustazah cuba ulang-ulanglah baca surah Al-Ikhlas tu sebab nak sebut As-Samad tu. Betul, bila kita makin belajar mendalami makna Al-Ahadus Samad, sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, masya-Allah, ya, dari sudut perasaan, jiwa, emosi, spiritual, rasa semakin lapang. Ya, rasa semakin tawakal kepada Allah, rasa semakin tenang. Ya, lepas tu balik ke Malaysia, memang ustazah terus lanjutkan dengan melihat dan merujuk dalam kitab-kitab tafsir yang ada untuk melihat kembali, ya, kepada maksud ataupun tafsiran surah Al-Ikhlas, dan juga melihat kembali kepada, ya, penghuraian sifat yang kita sebut tadi, Al-Ahadus Samad. Al-Ahad iaitu Yang Maha Esa, As-Samad tempat bergantung dan tumpuan segala-galanya. Jadi insya-Allah, muslimin muslimat, ustazah akan cuba huraikan dalam kuliah kita pagi ini. Mudah-mudahan, ya, kita juga turut merasakan ketenangan, kesukaan dan kesenangan untuk terus mengulang-ulang surah Al-Ikhlas. Ulang selalu. Kalau tanya ustazah nak baca banyak mana, agak-agak apa jawapan dia? Memang tak boleh jawab soalan ni masa PKPP. Ya, agak-agak nak ulang banyak mana, muslimat? Sebanyak-banyak yang boleh. Sebanyak-banyak yang boleh. Rasa je hati tak kena, baca surah Al-Ikhlas. Rasa hati tak cukup ikhlas, tumpuan tidak bulat kepada Allah, bacalah surah Al-Ikhlas. Ya, rasa macam sandaran tak cukup bergantung dengan Allah, takut itu, bimbang itu, risau itu, bacalah surah Al-Ikhlas. Ya, mengambil tabarruk daripada makna yang cukup mendalam yang ada pada surah Al-Ikhlas. Muslimin muslimat sekalian, surah Al-Ikhlas juga dinamakan dengan banyak lagi nama-nama yang lain. Andai kata ada seseorang berkata kepada tuan-puan, tolong bacakan kepada saya surah An-Najah. Agak-agak surah An-Najah ni surah apa? Itu juga adalah nama lain kepada surah Al-Ikhlas.
Surah At-Tajrid, Surah At-Tauhid, Surah Al-Wilayah. Kenapa Surah Al-Wilayah? Kerana subhanallah, orang-orang yang membacanya, memahaminya, mengamalkannya, mendalaminya, menghayatinya boleh termasuk dalam daerah kewalian. Daerah kewalian. Ya, sampai dinamakan surah ini dengan surah Al-Wilayah. Kerana subhanallah tuan puan sekalian, kalau kita sebut tentang wali-wali ada karamahnya kan? Ya, selalu kita kaitkan wali dengan karamahnya. Karamah ini tuan puan sekalian tak mungkin berlaku sekiranya tidak ada nilai mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya, mengesakan Allah Azza wa Jalla. Dan surah ini juga dinamakan, dikenali juga dengan nama Surah Al-Ma'rifah dan Surah Al-Asas kerana ia mencakupi kepada perkara-perkara pokok dalam agama. Jadi mari sama-sama muslimin muslimat kita baca Surah Al-Ikhlas bersama-sama. Ya, mudah-mudahan ya surah ini memberikan kesan yang mendalam kepada jiwa kita semua. Ustazah bacakan satu ayat, tuan puan ikut. Satu ayat tuan puan ikut. Boleh ya? InsyaAllah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Sadaqallahul Azim. Itu dia surah Al-Ikhlas yang terdiri daripada 4 ayat. Tuan-puan sekalian, ada beberapa surah yang menggambarkan tentang pedih, sedih, luka hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah sedih yang amat-amat. Nabi pernah terluka yang amat-amat jiwa Nabi. Sehingga disebut oleh Al-Quran. Yang ustazah ingat sekarang, pertama dalam surah Asy-Syu'ara, kedua dalam surah Al-Kahfi. Mungkin ada lagi pada surah yang lain tapi ustazah tidak pasti. Pertama dalam surah Asy-Syu'ara, kedua dalam surah Al-Kahfi. Digambarkan kepedihan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedih hati Nabi. Sampai disebut fala'allaka bakhi'un nafsak. Fala'allaka bakhi'un ala nafsika, fala'allaka bakhi'un nafsaka. Maksud dia apa? Boleh jadi kamu ya Rasulullah, boleh jadi kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakhi'un, membinasakan diri kamu sendiri kerana terlalu sedih. Boleh jadi kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya membinasakan, membudaratkan diri kamu kerana terlalu amat pedih. Sampai tahap tu ya, maknanya sampai disebut dalam kalamullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana terlampau sedih boleh sampai jadi melarat kesedihan tu. Kerana terlampau pedihnya jiwa Nabi boleh jadi sampai mudarat kepedihan itu. Agak-agak kenapa Nabi rasa teramat sedih? Kenapa Nabi rasa teramat pedih, tuan-puan sekalian? Kedua-dua ayat sama ada surah Asy-Syu'ara ataupun surah Al-Kahfi merujuk kepada tohmahan, dakwaan orang-orang musyrik kepada Allah Azza wa Jalla
yang mengatakan Allah itu ada anak, yang mengatakan Allah itu ada anak dan diperanakkan, yang mengatakan kepada Allah sesuatu yang menafikan tauhidnya Allah Azza wa Jalla, Nabi rasa terlampau pedih, terlampau sedih, terlampau kecewa, sampai Allah memujuk Nabi, menyatakan kepada Nabi, boleh jadi sedih ini boleh memudaratkan kamu. Ya, boleh jadi kamu boleh binasa kesedihan ini. Sebab nak tunjuk pada Nabi SAW, cukuplah jangan sedih demikian kalau mereka tidak beriman. Cukuplah, ya, macam nak pujuk Nabi SAW. Kenapa? Sebab Nabi terlalu pedih melihat dakwaan orang-orang musyrik yang mengatakan kepada Allah sesuatu yang sangat tidak benar, sesuatu yang sangat dusta kepada Allah Azza wa Jalla.